Halo Bro, kembali bersama saya Usang Ini Vlog. Ada beberapa orang yang ingin melatih pull up. Ya, latihan ini adalah latihan kompon karena melatih banyak otot dalam satu gerakannya. Otot apa aja yang mengenai dalam latihan pull up? Otot punggung mestinya, otot bahu, otot bisep, otot forearm, dan otot dada. Kelima otot ini perlu dilatih untuk agar kita bisa pull up dengan maksimal. Gerakan-gerakan ini adalah gerakan bantu untuk membantu Anda supaya bisa pull up dengan maksimal. Apa aja itu? Kita lihat. Yang perlu Anda perhatikan, pull up sama seperti halnya kita mengangkat berat tubuh kita sendiri. Karena bebannya adalah berat tubuh kita sendiri. Dan tentunya dibantu dengan otot-otot lain yang terlibat. Jadi semakin Anda mempunyai BB atau berat badan yang ideal, semakin mudah untuk melakukan gerakan pull up ini. Berikut latihan gerakan bantu agar bisa pull up. Inverted row dengan cara bergelantungan setengah badan pada stick atau switch mesin dengan menghadap ke atas dan kedua tangan memegang switch mesin. Tarik berat badan Anda dengan posisi punggung tetap lurus. Tarik nafas saat posisi tangan lurus dan hembuskan saat posisi tangan tertekuk. Kedua, elevated feet inverted row. Latihan ini melatih teres mayor dan teres minor Anda saat membantu pada saat Anda melakukan pull up dengan bergelantungan setengah badan dengan kaki bertumpu pada bench. Dengan menghadap ke atas dan kedua tangan memegang switch mesin, tarik berat badan Anda dengan posisi punggung tetap lurus. Tarik nafas saat posisi tangan lurus dan hembuskan saat posisi tangan tertekuk. Ketiga, negative pull up. Gerakan ini seperti pull up namun saat naik atau gerakan konsentrik kontraksi, kita tidak melakukannya. Kita menggunakan bangku, kita naik dan kita turunkan secara perlahan. Keempat, lat pull down. Dengan menarik stick hingga ke bawah wajah dan kembalikan secara perlahan. Close grip pull up. Seperti halnya pull up pada umumnya, namun dengan pegangan antara tangan yang satu dan lainnya berdekatan. Buang nafas saat posisi badan di atas. Lakukan 3 set. Terakhir, wide grip pull up. Latihan ini seperti halnya pull up, namun dengan pegangan yang antara tangan satu dan tangan lainnya sangat berjauhan atau wide lebar. Buang nafas saat berada di atas. Kesemua gerakan tadi dapat Anda latih secara rutin. Ini kesemua gerakan membutuhkan latihan agar dapat melakukan gerakan pull up secara baik dan benar. Lakukan full range of motion. Jadi sekarang latihan dan jangan berpikir terlalu banyak. So let's do it. Semoga berhasil. Terima kasih.